Pola asrama berdiri di seluruh pegunungan. Itu masa depan orang Papua. Dengan itu, Evan Nathan akan menjadi gubernur. Yang lain-lain tidak. Salam. Semua saya kasihi dalam Kristus dan terutama hamba-hamba Tuhan. Waktu Bapa bikin mama anak ini, mama tidak buang dia di kali Yahuli atau kali Ubahak. Ya. Oleh sebab itu, ini bukan soal uang. Ini bukan soal perut. Tapi ini soal harga diri. Mama-mama kenapa lahirkan dia baru tidak buang, tapi hari ini dia ada. Maka tidak ada orang yang terbelakang, yang terbelakang akan menjadi terdahulu. Maka Nathan, Pak Prabowo yang bilang, kau jadi wakil gubernurnya Beva Jigibalo. Yang kedua, politik itu kita apa keluarga, jadi mari kita bersama-sama, ya. Saya tadi sudah menangis di lapangan, air mata saya cukup. Cukup anak-anak kasih saya noken. Saya sudah lihat sendiri. Jadi yang ini, yang itu, ini daerah sulit, jangan kasih tahu saya. Karena saya sudah lihat. Saya sudah akan bawa pulang dalam doa. Doakan kami. Supaya pola asrama berdiri di seluruh pegunungan. Itu masa depan orang Papua. Dengan itu, Evan Nathan akan menjadi gubernur. Yang lain-lain tidak. Yang kedua, semua orang harus makan bersama. Bukan pegawai yang poro besar, DPR yang poro besar, masyarakat setiap bulan bupati yang mau bersama gubernur sama-sama taruh uang, bagi uang, bisa. Itu program. Doakan kami itu saja. Orang sakit dari sini bisa ke Jayapura sampai ke Jakarta, tergantung pemimpin. Itu yang saya lakukan di Lanijaya, yang dulu kirim orang tua ke sini. Itu saya punya bapak yang kirim mereka. Bapak Pendeta Nick yang kirim mereka ke sini, yang hamba-hamba Tuhan yang lain itu. Beliau sudah di sorga. Jadi hari ini Bapak Mama, ini bukan soal kekayaan dunia. Tapi ke masa depan itu perlu kita jaga. Masa depan kita ada di tangan kita sendiri. Saya pikir itu saja. Doakan kami supaya Tuhan kasih kemenangan, dan dia sudah mulai kasih kemenangan mulai hari ini. Ya, saya tambahkan sedikit lagi. Terima kasih banyak untuk semua dukungan, doa, dan juga punya mimpi yang baik untuk Nitpiren. Yang pertama, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan cuaca yang bagus sehingga kita boleh ada di sini. Arifat Allah wentruk lagi. Yang kedua, saya sebenarnya masuk wakil gubernur ini merupakan keputusan mutlak dari Pak Beva, Pak Didi, dan juga Bupati Wamena Pak John Banua. Mereka memutuskan bahwa wakil Bupati Yahukima Esau melanjutkan untuk jilid 2 dan Nathan Pahabol harus masuk menjadi wakil gubernur. Karena itu Tuhan minta, waktu ini Tuhan menentukan untuk kita orang Jalimek. Sabti, bulan Nali itu cuma satu kali lewat. Kalau tidak ada, tidak bisa datang lagi. Itu satu. Yang kedua, tadi Hit yang menyanyi.
Indak tabok na bendak tiang serak nambi keno tikui nakaruklet. Ini orang tidak pernah melahirkan anak, walaupun ada, tetapi kalau anak itu tidak berfungsi, lagu itu akan muncul. Ini orang Yali yang menciptakan lagu, karena penyesalan dari belakang. Karena itu, kalau ada kesempatan, mari kita gunakan kesempatan ini. Lagu rakyat yang kedua. Irak witar kim, nirak witar wuk. Ele warakano lulukunao, ya. Lumofil, witar kim, nirak witul, ya. Ya, irak yaktar kim, nirak yabukum. Irak nari kim, nirak nako. Wamena itu adalah provinsi yang baru. Befa dengan Nathan, kami dua adalah kader gereja, kader pemerintah, toko, dan kami akan meletakkan dasar yang kuat. Kalau momen ini, kita tidak pilih maka Lembah Besar Jayawijaya atau Wamena itu kita kehilangan hak untuk orang yang lainnya. Karena itu, irakawit tarikim, irakawit tahu, ya, ini sangat penting. Lagu yang terakhir, lagu rakyat. Muakik cuat, naik-naik, ika ganti, haluku yang dimana. Ubah ke ganti, yakulia ganti, sibi ganti, ponteng ganti, haluku yang dimana. Ya, cukup. Nantom. Kali ini untuk meet. Sebentar jam 3 lapor timin. Untuk sekarang sekian dan terima kasih banyak. Ya, saya ambil wakil gubernur itu bukan baru kemarin. Dalam hati saya sudah 3 tahun lalu saya bilang saya akan kasih ke Yalimek dan putra gereja Kristen Injili Tanah Papua. Bukan baru kemarin. Jadi entah waktu itu pikir-pikir, Nathan saya belum punya pikiran, tapi dia putra GKI, dia Yali Mek. Itu. Jadi bukan baru kemarin, jadi dalam pergumulan hati yang panjang. Saya tidak tahu apa maksud itu, nanti Tuhan jawab di belakang hari. Amin.